Bismillahirrahmanirrahim. Baik-baik bertanam nanas, jangan sampai terkena duri. Baik-baik badan berhias, jangan sampai. Itulah pantun pertama sejak saya mengarangnya sewaktu di bangku sekolah dan terniang-niang sehingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang berusaha. Encik Anwar Ahmad, Pengetua Kolej Ibu Zain. Yang dihormati Timbalan Pengetua dan Fellow Kolej Ibu Zain. Pengarah untuk Pesta Pantun kali ini, Pesta Pantun Integrasi Budaya PPIB 2017, Saudari Nur Syafiqah Hidayu Idris, Ketua Pengarah. Pesta Pantun Integrasi, bagi bukan sikit. Kerana juri yang terbukti kredibilitinya, para peserta yang berbusana indah. Hari ini saya lihat peserta bersemangat untuk datang seperti beraksi di peringkat final. Serta hadirin-hadirat yang datang dengan jiwa dan rela. Untuk komen, saya sebenarnya tidak berhajat untuk bercakap panjang. Ada mungkin 30 minit sahaja. Berkenaan dengan pantun-pantun yang kita fikir boleh diangkat dan boleh ditegur, penambahbaikan. Ada mungkin untuk anda yang baru saja nak kecimpung hari ini diajak oleh kawan. Mungkin nak tahu pantunnya apa. Terdiri daripada 5 struktur, iaitu yang pertama 1, 2, 4. Mungkin pengetahuan nak tahu ya. Satu rangkap ada 2 bahagian, sampiran dan juga maksud. Dia macam syarah bahasa ya. Dan juga 4 adalah baris. Itu adalah konsep pantun yang turun-temurun 4 rangkap. Yang kedua adalah sampiran dan maksud perlu ada dalam pantun. Bukan semua maksud. Kalau semua maksud, itu dipanggil sebagai syair. Kalau pantun itu, contohnya menentu tadi, itu dipanggil sebagai syair. Nombor 3 adalah 12-8 hingga 12 suku kata. Itu pun adalah struktur yang sangat-sangat perlu diambil kira. Keempat, perkaitan, pembayaran dan pemaksud. Ada tautan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, kita melihat pada unsur falsafah dan juga saranan dan idea atau idea yang diangkat dalam pantun itu. Adakah mencerminkan ketajaman minda ataupun sekadar mempertikaikan sahaja. Saya fikir bukan krik-krik ya. Baiklah, saya baca pantun lah orang kata. Jalan ditebar di tengah lautan, airnya tenang, tidak beralun. Aneh tak lapar, sehari tak makan. Rupanya kenyang, dijamu pantun. Saya fikir orang-orang pantun, jiwanya pantun, tak makan tak apa. Asalkan boleh berpantun. Saya fikir adik-adik pemantun semua, kalau berlatih, makan itu perkara kedua. Betul tak? Itu jiwa seorang pemantun gitu. Biar kenyang dipantun. Orang kata kalau beladang, kurangnya tekun. Kalau beladang, kurangnya tekun. Lesaplah padi ditelan belukar. Kalaulah hilang si tukang pantun, senyap sunyi bandar yang besar. Begitulah umpamanya tukang pantun ini memainkan peranan. Dan saya fikir orang yang berpantun ini bukannya bakat semula jadi. Itu yang kita perlu tahu. Siapa sahaja yang ingin mencuba belajar, belajar dan terbelajar, pastinya akan dapat rentak pantun itu. Inilah yang kita maksudkan pada benih-benih cendawan-cendawan yang ada di sini yang bertunas. Kita bentuk untuk jadi pemantun handalan di negara kita. Tak ada tepukan. Saya langsung kepada komen lah, insyaAllah. Dan yang indahnya tentang pantun ini, satunya berjual beli ini tak menggunakan medium duit pun. Berjual dan berbeli dengan pantun saja. Kalau nak pergi makan sekali lagi di luar, berpantun dengan makcik, makcik kafe. Pasti dia akan bagi makanan berjual. Begitu hebat pantun itu. Dan saya fikir untuk pantun-pantun ini kalau diangkat sebagai satu wahana kepada majlis-majlis rasmi, lebih indah. Baiklah. Komen. Sedikit je komen. Dia punya, dia cakap apa? Dia punya penyendal banyak ya. Dari aspek kualiti untuk isi, dia ada 3 ya. Isi, bahasa dan juga gaya. Saya cepat ya. Saya angkat pantun ini kerana isinya berisi. Tanaman dijaga dirosak gajah, kebun lama di hujung buana.
adakah tanda kembali dijajah aset negara jual ke China? Saya fikir pantun ini pembayangan pada mulanya orang dengar, oh gajah tak indah. Tapi gajah itu menerangkan tentang kekuasaan negara China. Dan juga kebun lama itu melambangkan negara kita yang sudah lama mungkin tidak dijajah. Jadi pelambang itu bagus untuk pertautan maksud sampiran itu dan maksud selari. Dan ada juga pantun isi yang bagus juga. Soalannya tentang pungguk merindu pada rembulan yang tinggal hanya kedipan bintang. Sama biru kad pengenalan, mengapa China ditutup pendatang. Pantun ini kita kena berfikiran positif. Ya, tidak menganggap pantun ini sebagai pantun yang mencetuskan emosi pada bangsa lain. Tapi dijawab dengan memurnikan pantun itu daripada pantun yang agak negatif mungkin kepada positif. Bagus saya fikir penjawab ini. Biduan berkarya di hujung permatang, aksara disusun penuh berseni. Agenda rasis menuduh pendatang, cemburukan ukhuwah yang lama harmoni. Dalam keping masa yang terikat itu, cantiknya pembayang dan bermaksud dan punya itu tautan. Itu saya fikir kali ini pentas final memang orang kata sengit. Ya? Dari segi aspek bahasa, hakim-hakim bahasa berfikiran tentang kepelbagaian kosakata pada hari ini cukup banyak. Mereka tidak menyentuh pada satu kosakata tertentu. Kemungkinan komen atau komentar juri-juri sebelum ini bagi tepukan si juri. Dalam masa yang cukup singkat, juri mampu menegur dan menambahbaikan ini bagus. Ya? Dan ada unsur alam yang bagus dan kemungkinan penambahbaikan jaga untuk suku kata. Ada banyak juga pantun, 2-3 pantun yang lebih daripada 13 dan 14. Pengulangan perkataan pun harus dijaga. Ya? Jangan mengulang perkataan yang sama. Contohnya ini boleh penambahbaikan, jangan dicerca pemantun ini. Ada ikan dalam pasar kulit molek dari Kuala. Memang ya, orang yang lapar suka dengan pantun ni. Tapi ikan, kaitan ikan itu dengan kulit molek. Ikan itu tidak berkulit molek. Orang mungkin boleh kulit molek. Ikan berkulit licin dan sebagainya boleh diterima. Dan itu tidak berapa indah. Tetapi apa tahu, tentu ada. Ya. Dan juga air dituang di atas meja, dihidang pada pemuda. Dua kali pada dan air dituang di atas meja. Kenapa pemujaan itu? Jadi tak apa, pemantun ini berlaku kesilapan mungkin dibaiki. Dan saya yakin satu hari dia bergelar pemantun hadalan. Bagi tepukan.